kita lewat bermula. Ya. Yeah. Kita lewat bermula. Jadi jadi dari sudut pandangan Cik Izan ni sendiri, adakah benar kita lewat bermula atau di ISS sendiri dah ada perancangan seawal mana mereka perlu bermula? Mungkin di SSBJ yang paling terdekat contohnya? Pada pandangan saya, memang kita di Malaysia ni agak terkebelakang sikit lah. So, bila kata high performance sport, kebanyakannya kita punya atlet akan kenal bila umur 13 tahun dan ke atas. Kebiasaan kalau kita tanya yang daripada kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah, apa itu sukan prestasi tinggi? Dia orang tak tahu. Tak faham. Tak faham. So, bila kata yang melibatkan prestasi tinggi, so contoh kata atlet badminton daripada sekolah sukan Bukit Jalil. Bila kata masuk dekat sana, baru dia orang faham, oh macam ni sepatutnya saya kena buat, macam ni kita kena training, macam ni saya kena makan. So bila kata masuk dekat sana, baru dia orang didedahkan dengan aspek-aspek sains sukan. So agak terkebelakang lah agak bagi saya. Baik, kembali kepada Cik Kifli. Jadi bila dikatakan yang core stability itu adalah asasnya, jadi saya tertariklah kita berbual minggu lalu apabila Cik Kifli ada katakan yang asas itu sepatutnya kita dah mula terap di peringkat akar umbi lah. Orang selalu cakap nak pupuk biar daripada peringkat akar umbi, tapi mungkin tidak ada yang sedar. Saya petik kenyataan daripada Cik Kifli, yang nak jadi berjaya macam Tiger Woods, Serena Williams, semua tu kita kena ada 10,000 jam latihan yang asas. Yang 10,000 jam tu yang sebenarnya kita kena ambil dalam untuk mencapai sesuatu kemahiran. Ini rule of thumb dalam kemahiran dia 10,000 jam contact hours dengan sesuatu kemahiran itu. Bermakna kalau nak bermula daripada umur 7 tahun, dia akan capai pada umur 21 tahun. Kalau training dalam sehari 2 jam. 2 jam. Kalau kita nak 10 tahun dia punya different, so kita kena train 3 jam sehari. Jadi bila kita kata 3 jam tu, bukan 3 jam training biasa. Quality training. Quality training itu yang saya rasa agak slack sikit lah. Kita tak ada quality training. Quality training. Yang asas tu kita seperti tidak menitik beratkan. Adakah di pihak ISN sendiri setuju? Betul ke kita tidak menerapkan atau tidak menitik beratkan yang asas itu? Dia macam ni. Mungkin daripada peringkat awal, para cikgu ataupun jurulatih, dia orang kebanyakannya bila kata atlet ataupun pelajar dia datang, dia tak tekankan segi pembangunan fizikal. Kebiasaannya bila kata datang pukul 5 terus kepada, contoh kata hari ini nak belajar pasal badminton, so terus kepada badminton, permainan badminton, macam mana nak main badminton. Sedangkan dari segi pembangunan fizikal tu perlu daripada kita kecil, daripada kecil. Jadi Cik Kifli, mungkin idea untuk kita ialah kita ni mengimpikan macam-macam, nak emas, nak berjaya, nak menjadi gah yang paling gah di Asia dan sebagainya. Jadi idea untuk kita menerapkan yang asas ini, yang core stability ini dan koordinasi ini, bagaimana untuk kita menjayakannya dalam jangka masa yang lebih panjang? Saya tertarik sebenarnya dengan falsafah di sekolah sekarang. Satu sukan, satu murid. Okey, falsafah cantik, tapi implementasi yang selalu saya risaukan, siapa nak laksanakan dan apakah kemampuan seseorang nak laksanakan, bila dia nak laksanakan. Di zaman sekarang ni, pendidikan jasmani dah bukan jadi satu bidang yang utama di sekolah. Jadi tapi kita impikan emas. Betul. Jadi itu satu yang dia kontradik. Nak emas tapi kat sini tak penting. Sedangkan kalau tidak di sekolah, ianya tidak akan berkembang. Merata lah ya, macam saya pun pernah kata, champion bukan kita jumpa. Terjadi. Bukan terjadi. Champion dibentuk. Dibentuk daripada awal dah kita bentuk. Bukannya orang kata hari ni kita nak champion, boom, ada gol satu untuk Malaysia bawa balik. Kita hanya angan-angan lah. Tapi kita kena bentuk daripada bawah,
yang tadi tu macam daripada umur yang bawah 14 tadi kita dah mula dengan core stability, coordination punya training. Tu beribu-ribu pergerakan koordinasi yang sebenarnya. Masa saya pergi ke dekat apa England, saya tengok tu saya tak percaya terlalu banyak pergerakan koordinasi yang boleh kita amalkan kat sini. Ya. Termasuk dengan core stability. Malah dalam menendang pun dia betulkan pergerakan badan tu, biomekanik dia tu. Nak kena betul lah sebenarnya. Bukan kita bagi bola tendang, lepas tu kita expect gol. Itu saya pun tak tahu lah macam mana kalau bagi je lepas tu dapat gol lah. Senang lah. Tak adalah orang negara lain labur banyak-banyak kan. Baik Cik Zani, mungkinlah kita petik daripada apa yang Cik Fli katakan. Kita nak bentuk itu daripada kecil, dari pembangunan dan sebagainya. Tapi mungkin dari DISN kan, untuk kita start daripada yang kecil-kecil ni, kita nak ajar. Di kebanyakan sekolah kebangsaan tidak ada. Macam kita cakap tadi, PJK tak ada kan. Jadi bila jatuh, diorang dah tak tahu nak bangun balik dengan cara yang sebetulnya mereka bangun. Kan? Kalau bersukan, jatuh basikal, sakit terus. Terus dah tak nak main dah. Okey, main bola pun tergelecek, jatuh, dah terus tak tahu nak bangun. Jadi mungkin cara paling tepat, idea paling tepat sekali untuk kita menerapkan bukan sahaja sekolah sukan, tapi di semua sekolah kebangsaan. So, daripada yang ni, kita paling simple sekali, kita bagi cikgu-cikgu pendidikan jasmani perlu sedar dan perlu terapkan dan perbanyakkan aplikasi latihan-latihan stability semasa dalam kelas pendidikan jasmani. Sebab itu adalah peluang yang terbaik untuk diorang didedahkan dengan aspek-aspek pembangunan fizikal. Sebab selain daripada sekolah, memang tiada tempat lagi. Baik, Cik Kifli, kalau kita lihat senario sukan di Malaysia kan, kita melihat kepada sukan yang kompetitif lah. Bila kita ada sekarang ni munculnya Pandalela, gangsa dalam terjun, bola sepak kita, jago-jago bola sepak badminton dan sebagainya. Adakah dari pandangan Cik Kifli sendiri, costability mereka dan koordinasi mereka yang mereka gunakan, yang mereka aplikasikan itu tepat? Atau bagaimana? Okey, macam gimnastik macam Pandalela, dia memang kena buat pergerakan gimnastik. Dan saya ambil yang simple lah, gimnastik yang simple. Kalau kita nak buat headstand atau handstand, di situ letaknya core stability dah. Kita dah train muscle kita bagi dia stable. Sebab antara belakang, depan. Jadi dengan yang melintang, jadi dia dah betul-betul stable kat situ, baru dia boleh buat handstand atau headstand. Kalau macam berdiri biasa, yang sebenarnya berdiri biasa ni dah memerlukan apa ni, core stability. Dia dah memerlukan core stability tu untuk menggerakkan apa, bagi kita berdiri tu apa ni stabil. Betul, bila kita nak melangkah berjalan juga, muscle tu dah, otot-otot tu dah bekerja. Untuk stabilize. Kalau tidak, itulah saya sebenarnya dapat peluang orang kata berborak-borak dengan jurulatih kawat dekat Pulapul. Dia kata every year bila new intake masuk, apa ni number, apa ni bilangan, apa ni pelatih tu yang tak ada koordinasi berjalan untuk kawat tu meningkat every year. Di sini nampak, kita jelas nampak, iaitu pendidikan jasmani di sekolah gagal. Sebab itu pun budak tak boleh buat. Skipping tak boleh, jalan untuk yang tadi yang menegak tu buat kaki kanan dengan kaki, tangan kiri. Tak nampak koordinasi di situ. Itu tak boleh buat. Jadi macam mana? Macam mana kita nak fikir dalam gerakan sukan yang lebih agresif untuk core stability ni? Memang kira satu kegagalan pada saya. Baik, Cik Izzani, sampai dari penghujung segmen, mungkin dah sebagai seorang pegawai belia dan sukan, mungkin Cik Izzani ada pandangan anda sendiri untuk lebih memajukan selangkah lagi ke hadapan sukan kita, penerapan core stability ini. Mungkin kepada jurulatih di luar yang tidak nampak kepentingan yang asas ini, mungkin ada pandangan daripada Cik Izzani sendiri. Okey, bagi saya, di pihak Institut Sukan Negara, kita ada unit khas, iaitu unit kenal pasti bakat muda yang sudah agak lama juga ditubuhkan di ISN. Unit ni diorang akan keluar ke setiap negeri-negeri dan diorang akan kenal pastikan atlet-atlet yang berbakat. Dan diorang akan buat test physical dan sebagainya. So di sini
di samping dia orang buat test, kita di bahagian conditioning juga dijemput untuk membagi kesedaran, ceramah bagi kesedaran untuk bagaimana seorang atlet dibangunkan secara fizikal dan mental secara yang lebih tepat. Yang lebih tepat lah. Baik, untuk Cik Gifli, di akhir segmen kita. Okey, saya rasa satu yang baik apabila Kementerian Pelajaran dia cuba buat satu anjakan di mana dia mengubah secara besar-besaran ni kan, transformasi ni. Saya harap mereka jangan terlupalah dengan hasrat negara untuk nak cari emas, satu emas di Olimpik. Jadi pentingnya pendidikan jasmani di sekolah ni perlu di highlight baliklah. Barulah kita cerita tentang kita nak pergi cari gol yang tinggi-tinggi lebih tinggi. Baik, terima kasih kepada Cik Kifli dan juga Cik Izzani kerana sudi menemani saya untuk segmen yang pertama ini, iaitu pembincangan mengenai core stability.